نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله adik-adik semua sihat. Siapa rasa bahagia lepas sembahyang tahajud? Angkat tangan. Siapa rasa bahagia? Siapa rasa bahagia sembahyang tahajud? Jadi bila kita rasa, angkat tangan tinggi-tinggi, siapa rasa bahagia? Cuba semua senyum lebar-lebar, senyum lebar-lebar. Cuba semua sebut satu. Semua buat satu. Tak nak mulut macam tu tau. Sepanjang kat camp ni tak nak muka macam nak menik macam gitu. Sebut dua. Itu jaga hati. Sebut tiga. Tiga. Letak tangan kat mata macam ustaz tu ajar yang pertama macam mana? Letak kat mata. Ada ustaz tu ajar? Tak ada? Ada. Buat macam tu letak kat mata. Semua pandang sebelah dia sebut tiga. Tiga. Ikhlas sikit ni muka macam teruk sangat macam tak tidur 10 tahun ya. Sebut tiga. Tiga. Nabi kata satu orang senyum dengan satu orang lain Allah beri. Allah beri berapa dia? Allah beri apa? Bila kita senyum, Allah sayang kita. Siapa sayang kita? Allah. Allah sayang kita. Jadi dalam hidup ni kita cuma nak Allah sayang kita. Kita cuma nak siapa sayang kita? Allah sayang kita. Bila Allah sayang kita, Allah sayang kita, kita akan dapat segala-galanya. Untuk tu kita cuma nak Allah sayang. Kita nak siapa sayang? Allah, Allah sayang. Siapa nak Allah sayang dia? Cuba angkat tangan. Siapa nak Allah sayang dia? Siapa nak Allah sayang? Bila Allah sayang kita, kita dapat segala-galanya. Bila Allah marah kita, kita hilang segala-galanya. Ada seorang sahabiah, nama dia Zinirah radhiyallahu anha. Siapa nama dia ni? Zinirah. Zinirah ni dia anak seorang sahabiah, umur 9 tahun. Berapa umur dia? Lebih kurang 9 tahun, kecil-kecil dia selalu buat dakwah. Siapa umur 9 tahun? Angkat tangan. Masa dia umur 9 tahun, hari-hari dia buat dakwah. Sampai orang-orang semua selalu ejek, selalu kata macam-macam kat dia. Akhirnya dia kena tangkap. Kena tangkap dengan ketua orang yang jahat telah pukul dia sampai mata dia buta. Hari-hari Zinirah buat dakwah. Pakcik-pakcik, makcik-makcik semua, tiada Tuhan melainkan Allah. Yang berkuasa cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada yang boleh beri bahagia melainkan Allah. Cuba semua adik ikut. Tiada yang boleh beri bahagia melainkan Allah. Allah. Cakap kuat-kuat pagi-pagi. Tiada yang boleh beri saya bahagia. Tiada yang boleh beri saya bahagia. Melainkan Allah. Allah. Bila Allah beri bahagia, Allah beri tak ada siapa boleh beri rasa derita. Bila Allah beri beri derita, tiada siapa boleh beri bahagia. Walaupun seluruh dunia hina saya, pijak saya, keji saya, Allah kata saya mulia, saya tetap mulia. Sebab tiada yang boleh beri mulia melainkan Allah. Kita cuma nak Allah sayang kita. Allah sayang saya, saya dapat segala-galanya. Allah marah saya, saya hilang segala-galanya. Bila Allah marah saya, habislah saya. La ilaha illallah. Zinirah dia kena pukul dengan tuan dia. Adik buka mata besar-besar. Jangan pejam mata. Dia bila pejam mata, dia letak dekat sini dah. Bila Zinirah dia buat dakwah, dia kena tangkap dengan tuan dia. Dia kena pukul. Dia kena apa? Sampai mata dia buta. Mata dia buta, dia nangis. Dia nangis, mata buta. Akhirnya orang kesian dia lepaskan dia. Bila lepaskan dia, dia terus buat dakwah lagi. Jumpa orang, dia buat dakwah. Allah yang buat. Selain pada Allah, tak boleh buat apa-apa. Yang beri hidup mati ialah Allah SWT. Dia jadikan langit bumi. Allah berkuasa. Duit tak ada kuasa. Berkuasa siapa? Allah. Harta tak ada kuasa. Berkuasa siapa? Allah. Kita bekerja, belajar sungguh-sungguh kerana? Kerana perintah Allah. Kerana? Perintah? Perintah Allah. Bila Allah suka, Allah akan beri kita berjaya, bahagia. Tapi yang beri bahagia bukan? Bukan duit. Yang beri bahagia siapa? Yang beri bahagia Allah. Selain daripada Allah, tak boleh buat apa-apa. Lelaki, wanita tak boleh beri bahagia. Yang beri bahagia siapa?
Allah. Walaupun adik ada girlfriend ramai, siapa ada girlfriend? Angkat tangan. Siapa ada girlfriend ramai? Jadi girlfriend tak boleh bagi bahagia. Yang bagi bahagia siapa? Allah. Adik-adik yang perempuan pun sama. Boyfriend tak boleh beri bahagia. Yang beri bahagia siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari buat dakwah, akhirnya Zinira dikenejik dengan orang-orang lain. Datang ketua-ketua kata, tengok mata kamu dah buta. Siapa beri buta? Allah beri kau buta. Tuhan kita bagi buta. Kata Zinira, pakcik, Tuhan tu kalau jatuh tak boleh bangun balik, lalat hinggap tak boleh tepis. Pakcik kata, Tuhan tu boleh beri saya buta. Jadi tak ada yang boleh beri buta, beri sakit, melainkan Allah SWT. Dia pun doa, ya Allah, berilah saya dapat tengok. Takdir Allah, dia dapat tengok balik, mata jadi sihat. Siapa yang beri dia sihat? Allah. Siapa beri dia sihat? Allah. Jadi selain daripada Allah, tak boleh buat apa-apa. Selain daripada Allah, tak boleh beri bahagia, tak boleh beri rasa gembira, tak boleh buat apa-apa. Ha, cuba adik-adik semua berdiri. Cuba semua berdiri. Ha, semua berdiri. Semua berdiri. Ha, termasuk ustaz ni berdiri. Ha, berdiri. Ustaz tak nak berdiri lah. Ha, berdiri. Ha, semua berdiri pagi-pagi ni. Ha, semua berdiri. Ha, semua pegang tangan orang sebelah dia. Cuba pegang tangan orang sebelah. Ha, dah pegang tangan orang sebelah dah? Ha, pegang tangan orang sebelah. Dah pegang dah? Ha, dah pegang dah? Ha, semua kata, La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Allah bersama saya. Saya ada segala-galanya. Allah bersama saya. Saya ada segala-galanya. Amerika, Rusia, China tak ada kuasa. Yang berkuasa hanyalah Allah. Yang berkuasa hanyalah Allah. Jin, setan, hantu gigi, hantu susu, hantu durian, tak ada kuasa. Yang berkuasa hanyalah Allah. Saya orang Islam, tak boleh takut hantu. Saya hanya takut cinta, sayang, rindu hanya pada Allah. Allah bersama saya. Saya kuat. Allah bersama saya. Saya hebat. Allah bersama saya. Saya mulia. Allah bersama saya. Saya berjaya. Jangan takut gelap. Sorang-sorang dalam gelap. Saya tak seorang. Saya ada Allah. Yang cipta terang. Allah. Yang cipta gelap. Pun Allah. Selain daripada Allah, tak boleh buat apa-apa. Harimau, buaya, tak ada kuasa. Yang berkuasa hanyalah Allah. Nampak harimau, lari. Sebab perintah Allah. Jangan lawan dengan harimau. Sebab yang berkuasa hanyalah Allah. Satu dunia puji, puja penyanyi Korea. Saya hanya puji dan puja agungkan Allah. Satu dunia puji makhluk. Saya hanya puji Allah. Saya ada Allah. Saya ada Allah. Kuat-kuat, saya ada Allah. Saya ada Allah. Saya ada Allah. Saya ada segala-galanya. Saya ada Allah. Saya kuat. Saya hebat. Saya ada Allah. Allah bersama saya. Saya akan pergi seluruh dunia. Pergi Amerika. Beritahu orang Amerika. La ilaha illallah. Dakwah orang Amerika. Masuk Islam. Pergi Rusia. Beritahu Rusia. Kunu mislana. Kunu mislana. Kunu mislana. Be like us. Jadi seperti kami. Seluruh Rusia masuk Islam. Pergi India. Beritahu India. La ilaha illallah. Kita akan bahagia. Akan berjaya. Akan tenang. Akan gembira. Akan dapat segala-galanya. Bila ucap La ilaha illallah. La ilaha illallah. Satu dunia hina saya. Allah muliakan saya. Tak ada siapa boleh hina saya. Satu dunia nak beri bahaya pada saya. Nak beri mudarat. Saya hanya akan hina.
Bila Allah kata, Bila Allah perintahkan, Allah untuk Allah sayang saya, jaga solat awal waktu, azan, duduk atas sejadah, tunggu solat, pergi masjid, bangun malam, saya duduk sini kerana Allah pilih, kerana Allah sayang, hormat mak ayah, sayang mak ayah, kerana Allah perintah. Belajar sungguh-sungguh kerana perintah Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Semua pegang hati dia, semua pegang jantung dia. Saya cinta sayang hanya pada Allah. Saya cinta sayang pada Rasulullah. Seluruh cara hidup lain, cara Yahudi, Nasara, cara orang putih, cara orang Korea, cara orang Melayu, cara semua orang tak berjaya. Yang berjaya hanya cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya cara hidup Nabi bawa kejayaan dunia dan akhirat. Saya nak jadi macam Nabi saya. Saya nak Allah sayang. Bila Allah sayang, saya mulia. Bila Allah sayang, saya berjaya. Bila Allah sayang, saya dapat segala-galanya. Saya nak macam-macam. Apa yang saya nak, tak ada siapa boleh beri, melainkan hanyalah Allah. Apa yang saya nak, keinginan saya, cita-cita saya, tak ada siapa yang boleh beri, melainkan Allah. La ilaha illallah. Buku tebal ni, buat tangan. Buku tebal ni, tebal lagi, tebal lagi, tebal lagi, tebal lagi. Jaga kipas, tebal lagi. Tak layak nak uji akal saya. Dunia ni kacang gila. Tak ada halah. Tak ada halah. Tak ada halah. Senang je. Boleh punya. Saya ada Allah. Saya ada Allah. Matematik, admit, bahasa Melayu, sains, bahasa Inggeris, bahasa Arab, kacang gila. Tak ada halah. Semua Allah punya. Semua Allah tahu. Semua ilmu Allah. Bila Allah beri, tak ada siapa boleh tahan. Allah beri faham, tak ada siapa boleh tak fahamkan saya. Allah bersama saya. Jawab soalan periksa, dua belah tangan. Senyum sikit kan. Jawab soalan periksa, dua belah tangan. Keluar keputusan periksa, cikgu tanya, dapat berapa? Allah bagi semua A, 100. Tengok-tengok, memang semua A 100. Mak tanya, dapat berapa nak? Allah bagi semua A 100. Semua A 100 bukan kejayaan, bukan kemuliaan. Yang beri mulia dan berjaya hanyalah Allah. Login Facebook, dekat status, tulis, Allah bagi semua A 100. Tengok-tengok, ada 10,000 komen, ada 1,000,000 like. Komen yang pertama, Obama, la ilaha illallah. Komen yang kedua, Donald Trump, la ilaha illallah. Satu masa Nabi kata, sebelum kiamat, seluruh dunia akan jadi Islam. Siapa yang akan buat dakwah? Saya akan pergi seluruh dunia, belajar rajin-rajin, masuk universiti, pergi jauh-jauh buat dakwah. Allah bersama saya, saya kuat. Allah bersama saya, saya hebat. Saya orang Islam. Saya ada Allah. 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 La ilaha illallah. Jadi mulai hari ini, taklah takut selain Allah. Taklah takut hantu. Taklah takut gelap. Tak mau nampak. Kalau nampak-nampak hantu, tampar je muka hantu tu. Tahu? Jangan takut-takut dah. Jangan nampak. Kalau nampak hantu, buat apa? Tampar muka dia. Hantu boleh buat apa-apa kat awak tak?
Boleh nak buat apa-apa. Jadi tak boleh buat apa, hantu boleh buat apa. Kencing berak dia pun Tuhan Allah yang buat. Syaitan, jin, siapa buat dia? Allah buat. Jadi jangan takut selain Allah. Gelap sikit takut. Hantu sikit takut. Kawan tak cerita hantu takut. Kawan cerita hantu cakap hantu dengan kau tukang cerita hantu pun tak ada kuasa. Yang berkuasa siapa? Allah. Dia tak mau takut-takut. Takut pada siapa dia? Allah. Sayang pada siapa? Allah. Kita tak pernah seorang lah hidup kita. Bersama kita siapa dia? Allah. Jangan merajuk-rajuk kau rumah. Sikit merajuk. Sikit merajuk. Madi tu. Kan? Sikit merajuk. Tak nak merajuk-rajuk. Hidup untuk siapa? Untuk Allah sayang. Untuk siapa sayang? Untuk Allah sayang. Jadi mulai ni tak nak merajuk. Siapa tak nak merajuk-rajuk dah kat rumah? Sikit-sikit merajuk, merajuk, merajuk. Tak nak merajuk dah. Kita hidup untuk siapa sayang kita? Allah sayang. Mak marah, terima teguran mak. Sayang mak. Abang adik marah, jangan merajuk-rajuk. Boleh insyaAllah? Mudah-mudahan Allah SWT terima. Duduk. Meh dengar Pak Mael ajar Fatihah ni. Mana Pak Mael? Ada lagi? Meh, berapa jam? Mana? Eh, ada lah. MasyaAllah. Meh. Adik-adik semua dengar. Mudah-mudahan jadi sebab kebaikan hidayah. Dengar Fatihah. Pak Mael ni dia Kori. Ustaz Mikari je. Amin Ustaz Mael.